Mantap. Enak. Hai guys, assalamualaikum. Kali ini Bang Oji mau mukbang mie ayam nih, mie ayam mertua. Tuh guys, ini udah sambelnya, ayamnya, sausnya nih, dan mukbangnya nggak cuman semangkok guys, dua mangkok langsung. Sebelum diaduk, dituang dulu guys. Kita tuang lagi guys, satunya. Ini aduk dulu sebelum kita makan guys. Kebetulan mertua Bang Oji jualan mie ayam dan rasanya enak banget guys. Murah meriah, cuman 10.000. Dijamin perut kenyang. Jika kalian mau pesen, datang aja ke rumah guys. Bisa COD. Tuh guys. Oke guys. Dan mie ayamnya Bang Oji mau eksperimen pakai daun payam muda. Oh no. Di sini ada telur. Sebelum kita makan, Bismillahirrahmanirrahim. Dia juga ikutan makan. Mana mie ayamnya? Kasih tahu dong. Tuh guys. Yo, makan. Mampi. Kita aduk lagi guys, sepertinya kurang adukan. Kita coba daun payahnya guys. Ayam. Coba lagi guys, daun payam muda. Biasanya di mana-mana ini ayam cuman pakai daun sawi, dan ini lain, bisa pakai daun payam muda. What? Nikmat banget guys. What the fuck? Cabenya guys. Enak deh. Wow, banyak nih Om Oji.
Teman-teman beli mie ayam lah. Datang di sini. Kita lanjut guys. Mantap. Enak guys. Jadi itu kan dek itu. Kelup kita lu minggir. Jika teman-teman suka pesan mie ayam, kita makan bersama di sini. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Biar kita nanti bisa makan bersama. Sama teman. Yang udah subscribe, thank you ya. Itu minum.
Ternyata gini amat rasanya daun paya. Enak juga. Masih berasa pahitnya. Nyong. Oke guys, ternyata perut sudah tidak bisa menampung. Kita sudahi saja. Di subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mie ayamnya nggak habis, akhirnya diterusin tuh, biar nggak mubazir. Makan. Oke, okay, thank you guys.